Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Asmara Dua Dunia episode 73 yang tayang pada hari ini 18 Mei 2022. Sepertinya kali ini Raya bisa menyelamatkan dirinya sendiri setelah Raya dibuang oleh Danu ke sebuah tempat yang sangat membahayakan. Namun kali ini Raya terlihat sudah bebas dari tempat yang berbahaya tersebut, dan ternyata kali ini Raya benar-benar bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Raya benar-benar bingung harus kemana dan harus bagaimana karena merasa ketakutan sendirian di jalanan dan dalam keadaan hujan. Raya pun mencoba meminta tolong kepada siapa saja, namun tampaknya belum ada satu orang pun yang bisa menolong Raya dari kesendirian di jalanan itu. Raya pun hanya bisa menangis sambil memohon agar bisa dipertemukan kepada keluarganya kembali. Di lain halnya, sepertinya Kirana benar-benar puas dengan kinerja Danu, sehingga di kesempatan kali ini yang disalahkan atas kehilangannya Raya adalah Aurel yang notabene benar-benar menjadi musuh Kirana. Dan kali ini pun terlihat dengan hilangnya Raya karena yang dilakukan oleh Aurel tersebut membuat Rian kali ini benar-benar marah terhadap Aurel karena telah menghilangkan sang anak. Dan terlepas itu, kali ini benar-benar Kirana puas dengan semua kinerja Danu bisa membuat Rian terpisah dengan anak kesayangannya itu, dan kali ini harus melihat Aurel menyesali segala perbuatannya karena telah menghilangkan Raya dan merasa bersalah atas kehilangan Raya. Itu yang membuat kali ini Kirana benar-benar senang dengan hilangnya Kirana dari kehidupan keluarga mereka. Sementara itu, kali ini Aurel tetap merasa bersalah dengan hilangnya Raya. Hingga pada akhirnya kali ini pun Aurel mengajak Nico untuk mencari keberadaan Raya sampai ditemukan. Namun sepertinya pencarian yang dilakukan Nico dan juga Aurel belum bisa membawa hasil baik dan bisa membawa Raya pulang ke rumah. Kali ini pun benar-benar Aurel merasa sedih dengan kehilangannya Raya itu, apalagi Raya sedang bersamanya. Apalah kali ini benar-benar firasat seorang ibu yang kehilangan anaknya kembali yang begitu sedih. Sementara itu, apa yang akan dilakukan Rian setelah mengetahui bahwa hilangnya Raya adalah karena Aurel? Atau justru kali ini Rian akan melakukan sesuatu kepada Aurel atau tidak ya guys? Makin penasaran, jangan lupa saksikan terus Asmara Dua Dunia yang tayang setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih ya guys telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.